Binmas Meruya Selatan Aibtu Suharyanto, Polsek Kembangan, Jakarta Barat, telah berlangsung giat penertiban bangunan tanpa izin oleh gabungan yang digunakan oleh lapak di Meruya Selatan, RT 13 RW2 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan. Dengan penanggung jawab Agus Ramdhani, Camat Kembangan, dan pengendali Bapak Sefri Sekcam Kembangan. Hadir juga dari Koramil dengan pimpinan Serka Samsir, Polsek dengan pimpinan Kompol Supriyadi, Satpol PP dengan pimpinan Siringo Ringo, Dishub dengan pimpinan Bapak Gozali, PPSU dengan pimpinan Bapak Agusta, serta SDA dengan pimpinan Bapak Randy. Dalam hal ini, Binmas menghimbau kepada pemilik lapak agar tidak membangun atau menempati fasilitas milik Pemda. Lapak yang ditertibkan menggunakan jalan tembusan menara yang sudah ada untuk difungsikan kembali dan membuat serta merapikan saluran yang sudah ada. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.